Badan Pusat Statistik Bintan menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan 6,14% tahun 2023. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,44%. Pertumbuhan ekonomi itu didominasi industri manufaktur atau pengolahan sebesar 40%. Pertumbuhan ekonomi itu dapat menunjukkan bagaimana keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kepala BPS Bintan, Nur Ikhlas mengatakan, dampak dari pertumbuhan ekonomi apakah dirasakan oleh masyarakat baru bisa dilihat dari tingkat kemiskinan, pendidikan, dan tingkat pengangguran. Karena memang dari struktur pertumbuhan ekonomi kita yang terbesar itu adalah dari industri manufaktur atau industri pengolahan. Itu 40%-nya dari struktur ekonomi Bintan itu adalah industri pengolahan. 40% hampir separuh ya. Itu dari industri pengolahan. Makanya kita lihat dulu ada nggak dampak, ada nggak efek kepada masyarakat kita. Betul, suatu daerah itu bisa pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kan bisa saja dananya mengalir keluar, tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Maka untuk mengukur itu, kita lihatnya dari bagaimana, yang paling mudah adalah dari tingkat kemiskinan. Ya, jadi tingkat kemiskinannya apakah menurun atau menaik, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka, menurutnya pada Agustus 2023 sebesar 5,43%, turun 1,48 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Muhammad, GoTV News melaporkan.